Okay, assalamualaikum wasiat YouTube. Alright, untuk video kali ni aku nak share kat korang resipi ayam masak paprik version aku ataupun version yang selalu umi aku buat. Okay, kita ada kat depan ni ada bawang putih 5-16, ada bawang merah, ada bawang len, ada kunyit dan ada cili. So ini adalah bahan-bahan untuk di blend. Kita ada bahan lain seperti daun limau purut, kita ada carrot, kita ada kunyit 2-3 batang dan seterusnya kita ada ayam goreng. Okay, ayam goreng kunyit ni aku perap dengan kunyit lah, perap dengan kunyit, dengan garam, dengan secukup rasa. Lepas tu gaul-gaul semua sekali dan bolehlah digoreng. Bila dah goreng, so inilah hasil dia. So ini adalah bahan-bahan untuk buat ayam goreng, ayam goreng pula, ayam masak papri. Baba nak buat video ni. Okay, so selepas okay, selepas kita blend bahan-bahan tadi, so bolehlah kita tumis yang bahan-bahan yang dah di blend tadi. Okay, kita tumis sampailah dia sebati, sampailah dia masak betul-betul. Dan next next kita boleh masukkan serai 2-3 batang. Lepas tu kita masukkan carrot. Kita masukkan carrot ni sebab kita nak bagi dia lembut lah. Kita masuk awal lah. Bila kita dah masuk semua sekali, Lut, Baba nak buat rekod ni, aduh. Tak apalah Lut, boleh lah, layankan aje lah, aku tengah jaga anak aku ni. So, bila dah masukkan semua sekali, okay, kita kacau semua sekali, carrot, serai apa semua. Bila dah sebati, next is kita bolehlah masukkan air. Okay, kita masukkan air ni dalam, aku letak dalam satu cawan setengah. Okay, aku masukkan air satu cawan. Selepas tu, aku kacau-kacau bagi dia rata balik. Okay, aku kacau bagi dia rata, bagi dia sebati lah. Bila kacau-kacau sampai sebati, aku taruh lagi air dalam setengah cawan macam tu. Okay, okey, bila dah taruh air apa semua sekali, kita kacaukan dia sampai dia sebati dan sampai dia mendidih. Lepas tu kita bolehkan masuk bahan seterusnya. Bahan seterusnya aku masukkan daun limau purut. Daun limau purut ni aku potong kecil-kecil lah. Aku potong kecil-kecil sampailah habislah. Aku ambil dalam 2-3 helai daun limau purut macam tu. Selepas tu kita kacaukan dia sampai dia dah naik bau apa semua sekali. Dah naik bau limau purut, dah naik bau serai, dah naik bau bahan-bahan masakan yang lain. Dan bolehlah kita masukkan next bahan yang seterusnya. Okay, kita masukkan perasa lah. Kita masukkan gula secukup rasa, kita masukkan garam, kita masukkan serbuk perasa ataupun serbuk cukup rasa lah. Aku masukkan gula lebih sikit ni sebab cili dia pedas sangat lah. So aku nak kill rasa pedas tu, aku masukkan gula lebih sikit. So macam biasalah, aku masukkan garam, aku masukkan serbuk cukup rasa. Selepas tu kacau lah sampai sebati. Alright, okey, bila dah kacau sampai sebati semua sekali, bolehlah masuk bahan yang terakhir sekali, iaitu ayam yang dah digoreng. Masukkan ayam semua sekali, lepas tu kita kacaulah sampai dia sebati dengan kuah-kuah yang kita buat tadi. Okey, kita kacau, kacau, kacau sampai kena semua ayam-ayam yang kita goreng tu, sampai menyelaputi. Menyeliputi ke menyelaputi, lebih kurang lah. Kita gaulkan semua sekali sampai rata,
sampai betul-betul masak semua sekali, dia dah serap kuah tu dalam ayam. Okey, kita kena sampai dia masak lah. Bila dah masak, so inilah rupa dia. So inilah ayam masak paprik. Kita boleh hidangkan dengan kita letak tabur daun bawang sikit kat atas dia. So inilah hasil dia. So itu saja aku nak share resipi kat korang untuk video kali ni. I will see you guys in the next video. Thank you.